Viral janji BBM gratis jika Cak Imin menang, ini penjelasan elit PKB. Beredar video Wasekjen PKB Syaiful Huda yang menggaungkan janji-janji apabila partainya dan Ketum Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menang di pemilu 2024. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya. Gus Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Yang masih jomblo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan.